Persatuan Pengguna Islam Negeri Kelantan PPIK menerima lebih 300 aduan berhubung kenaikan harga barang dapur dijual di kedai runcit di seluruh negeri. Yang dipertua PPIK, Datuk Seri Dr. Muhammad Farid Abdul Ghani berkata, aduan itu kebanyakannya membabitkan kedai runcit di sekitar Kota Baru milik warga asing yang menjual dengan harga berganda. Sikap peniaga sendiri haruslah bertanggungjawab dan ada beri kemanusiaan kepada masyarakat pengguna, kerana peniaga-peniaga ini juga harus memikirkan keadaan semasa yang kita mengalami masalah yang agak yang tidak konsisten sekarang ini. Beliau berkata demikian di sidang media selepas menyampaikan sumbangan barang keperluan makanan dari Yayasan Cik Mas Sempena Ramadan. Katanya penjualan barangan dengan harga lebih tinggi memberi tekanan kepada penduduk setempat sehingga terpaksa mendapatkan barangan keperluan di lokasi lebih jauh. Pihaknya mengenal pasti 50 kedai runcit dimiliki warga asing di Kelantan menjual barangan antara 20 hingga 30% lebih tinggi berbanding harga biasa. Sehubungan itu, pihak KPDNHP digesa membuat pemantauan di kedai runcit terbabit. Sementara itu, Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata, pegawai sudah diarah menyiasat perkara berkenaan.